Selamat datang di Belitung, kepulauan yang memiliki pesona wisata baharinya yang menawan hati karena memiliki banyak pantai yang mengagumkan dengan karakteristik bebatuan granit yang khas. Sebut saja, mulai dari Pantai Tanjung Kelayan, Pantai Tanjung Tinggi, hingga Pantai Tanjung Pendam. Di samping wisata bahari, Belitung juga memiliki tempat wisata lain yang tak kalah menarik, yakni di antaranya seperti Danau Buatan Kaulin, replika SD Muhammadiyah Gantong, Museum Kata Andrea Hirata, Museum Sejarah Belitung Timur, dan terakhir yang tidak kalah menarik adalah Bendung Pici Besar. Bendung yang lokasinya berada di hulu Sungai Lenggang, Kecamatan Gantung, dan berjarak kurang lebih 9 km dari kota Gantung ini, sangatlah erat dengan sejarah pertambangan timah di Belitung, yang hingga sekarang, kegiatan pertambangan timah di kota yang memiliki julukan negeri Laskar Pelangi ini sangat menggeliat. Peranan Bendung ini di masa Belanda sangatlah vital, karena pada masa tersebut, Bendung gerak yang dibangun dengan 16 pintu dengan lebar pintu 4 meter, berfungsi sebagai alat pengatur tinggi rendahnya permukaan air Sungai Lenggang untuk mempermudah sistem kerja kapal keruk timah atau disebut dengan MR Bagger dalam melakukan eksplorasi pada masa penjajahan Belanda. Nama bendung yang dibangun pada tahun 1933 hingga tahun 1936 ini diambil dari nama seorang arsitek Belanda, yaitu Sir Vans. Karena masyarakat setempat tidak bisa membaca ejaan nama arsitek tersebut, maka Vans dibaca PC oleh masyarakat sekitar. Setelah tambang timah dikelola oleh PT Timah, kapal keruk tidak beroperasional lagi. Bendung PC besar hanya digunakan untuk penyediaan air baku dan pemenuhan kebutuhan irigasi. Kondisi bendung yang mengalami kerusakan pada struktur pintu dan bendung mengakibatkan fungsi bendung tidak optimal, karena dengan lahan potensial 3.000 hektar di daerah irigasi Seringsing, lahan yang fungsional hanya 725 hektar. Untuk mengembalikan fungsi bendung PC sebagai pengatur muka air untuk layanan irigasi dan mendukung pariwisata di Belitung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, membangun bendung PC baru yang lokasinya berada di hulu bendung PC Besar. Pekerjaan yang dilakukan adalah melaksanakan pembangunan bendung PC baru yang dilengkapi dengan 2 spillway dan 6 buah pintu air elektrik dengan besar pintu air 8,75 meter dan tinggi bukaan pintu 2,5 meter. Bendungan PC baru yang dibangun akan menggantikan fungsi bendung PC lama dalam rangka penyediaan air irigasi bagi masyarakat yang berada di daerah irigasi Selingsing. Dengan dibangunnya bendung PC baru, lahan potensial 3.000 hektar di daerah irigasi Selingsing, lahan fungsionalnya menjadi 1.800 hektar. Sedangkan keberadaan bendung PC lama tetap dipertahankan, dilestarikan sebagai cagar budaya. Diharapkan dengan pembangunan bendung PC, fungsi bendungan untuk penyediaan air irigasi dan sumber air baku akan lebih optimal, serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat sekitar melalui destinasi pariwisata baru di Belitung.